Yang tak bestnya bila doktor cakap keadaan abah awak ni 50-50. So kena expect the worst lah. Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku nak berkongsi dengan korang semua tentang satu cerita yang tak ramai alami benda ni. Dan ini sebenarnya dugaan yang agak besar buat keluarga aku pada tahun 2012. Cerita dia macam ni, masa tu aku tengah menganggur lah. So, menganggur duduk rumah dengan parents. Ibu, abah, adik aku, dua lagi tengah belajar. So, dalam rumah tu tiga orang je. Cerita dia bermula pada suatu pagi ni. Mak aku kejut subuh. Biasalah kejut subuh kan. Syairah bangun subuh. And then, aku cakap 5 minit lagi, kejap lagi. Normal lah kan, reaction macam tu. Lepas tu mak aku jerit, "Oi, bangun! Abah sakit dada." Aku masa tu macam terus bangun, lari pergi bilik ibu abah. Masa tu bapa aku tengah duduk, pegang dada macam ni, mencungap, berpeluh satu badan. Aku macam, masa tu aku macam macam-macam bermain dekat kepala lah, sebab keluarga belah abah ni memang ada yang meninggal sebab kena heart attack dan sakit jantung lah. Lepas tu aku macam, tak nak abah meninggal dan kepala aku masa tu. Lepas tu macam ibu cakap, cepat pergi semayang, nak bawa abah pergi hospital terus. So aku pergi semayang and then aku dengan ibu bawa abah pergi hospital. Masa tu abah pesan, bawa pergi hospital besar Melaka. Hospital besar Melaka masa tu hospital yang paling dekat dengan kita orang. Abah cakap, bagi abah stabil dulu, bagi abah rawatan kecemasan dulu, lepas tu baru fikir nak pergi hospital swasta yang mana, sebab kita orang ada insurans. So aku dengan mak aku decide bawa pergi hospital Melaka. Hospital Melaka dalam 5 ke 10 minit lah. Dan Alhamdulillah, mungkin rezeki Allah nak bagi. Masa tu aku ingat lagi, lampu isyarat semua hijau. Kalau orang Melaka, kalau korang ada orang Melaka, korang akan tahu dekat depan Melaka Central tu dia punya traffic light bapak punya lama. Tapi Alhamdulillah rezeki daripada Allah, traffic light masa tu semua hijau dan kita orang dapat sampai dekat GH tu dalam 5 minit macam tu dah sampai. Masa tu cepat-cepat dia orang apa rawat bapak aku yang masa tu yang boleh masuk, mak aku je. Aku tengok daripada luar lah dengan macam-macam main kat kepala macam, please panjang umur, tak nak abang meninggal macam tu, sebab takut sangat. And then aku intai buat kecemasan tu, aku nampak daripada jauh padan abang penuh dengan macam wire, dekat sini wire. Bapak aku tengah termenung macam ni, nampaklah keadaan dia macam tak stabil. So aku tunggu kat luar, aku call saudara mara yang boleh call, aku beritahu adik-adik aku semua. Then Alhamdulillah abah dah stabil, macam petang tu abah dah stabil. And then kita orang decide untuk bawa pergi ke hospital swasta. Tapi stabil abah ni bukan 100% tau, dia still dada sakit tu still terasa, tapi bukan macam awal-awal kena. So sampai je hospital swasta tu, terus masuk ICU sebab jantung abah masih laju dan abah perlukan ubat cair darah dan pemantauan daripada nurse-nurse dan doktor-doktor lah. So dua ke berapa hari lepas tu, doktor buat angiogram. Angiogram ni untuk check berapa saluran yang tersumbat dekat jantung tu. Masa check tu, tak silap aku, 3. So daripada 3, 2 dah macam almost 100%. Satu ni dah 80 lebih. So macam agak critical. Memang critical lah. So doktor suggest masa tu untuk buat bypass surgery. Bypass surgery ni pembedahan open heart surgery lah, jantung, di mana kawan aku cerita dia akan bedah. Lepas tu kan kita punya ada tulang dekat tengah badan tu kan, so doktor akan macam
Ding. Buka and then buat operation tu lah. So bila dengar kawan aku explain macam ngeri. Tapi oleh sebab kita tahu Tun M pun pernah buat bypass, and then ada saudara aku pun pernah buat bypass. Alhamdulillah diorang sihat lepas tu. So kami decide untuk go through bypass sendiri lah. So aku ingat lagi bypass sendiri tu hari Isnin. Macam 4 ke 3 hari lepas buat injo. Dia tak boleh buat terus sebab bapa aku ada ambil ubat cair darah. So dia kena, doktor kena stopkan dulu ubat cair darah supaya tak berlaku bleeding yang teruk masa operation. So Isnin tu buat. Bila Isnin tu buat, aku ingat lagi aku kat ruang menunggu tu. Aku ingat lagi situation dia. Memang kau rasa masa tu berlalu paling lambat sekali. Macam kau dah baca Yasin, habis baca Yasin lagi, tak habis-habis lagi operation tu. So macam dengan kepala fikir macam-macam, please lah selamat. Kenapa lambat ni? Kenapa lambat ni? Macam semua adalah masa tu. Then memang mata aku masa tu tumpu dekat tok pintu. So di cermin kecil tu, tengok ada orang lalu, tengok ada orang lalu, tak sikit-sikit jenguk, memang takut lah. Ingat balik ni memang tak sangka, aku masih ingat lagi warna pintu, warna apa, guard tu macam mana. Mak aku tunggu kat belakang, aku kat depan, dua-dua gila-gila baca Yasin semua. Memang and then dalam petang macam tu 3 ke 4 macam tu, lebih kurang aku 2 ke 4, 3 daripada pagi. So nampak lalu lah, doktor lalu, nampak jenguk bapa aku tak sedang masa tu. Macam aku beritahu alhamdulillah operation tu berjaya, cuma bapa aku lemah. So masa tu doktor tak galakkan untuk ada tetamu lawat. So ni untuk kurang juga, kalau macam baru operation besar tu tak payah lawat, kasi pesakit tu rehat dulu. So lepas rehat, esoknya bapa aku masih lemah lagi. And then masa hari Khamis, alhamdulillah operation Isnin, hari Khamis, and then hari Khamis tu bapa aku dah alhamdulillah dah sihat, nampak macam almost back to normal, dah boleh gelak-gelak, dah boleh buat lawak dengan aku masa tu. Dia macam, and then boleh lawak dengan nurse-nurse. Nampaklah bapak aku happy semua. Alhamdulillah, kita orang bersyukur masa tu. And then, sebab bapak aku dah sihat, hari Khamis. So, hari Jumaat tu, aku decide untuk datang lambat lah. Sebab bapak aku dah sihat kan, so datang lambat. Tapi aku datang lambat tu maksudnya aku datang tengah hari. Biasa aku datang pagi, so datang tengah hari dan pukul 11-12 macam tu. Lepas tu mak aku call, kat mana ni, pergi hospital sekarang, doktor dah panggil. Masa tu macam, ya Allah kenapa ni, semalam bapak aku okey, kenapa doktor panggil, kenapa doktor panggil. So mak aku daripada sekolah, mak aku cikgu, mak aku daripada sekolah pergi hospital tu, dan aku daripada rumah pergi hospital tu jumpa sama-sama. Aku masa tu macam, apa ni, tak tahu nak fikir apa dah. And then bila sampai hospital tu, jumpa doktor, ada dua orang doktor. Seorang tu neurosurgeon, neurologist lah, doktor bahagian otak. Seorang lagi tu doktor yang buat pembedahan jantung dekat bapa aku. So diorang ni discuss, and then diorang beritahu kita orang, diorang beritahu abah kena stroke, ada darah beku dekat belakang kepala. Masa macam, rasa macam okey, itu okey lagi, itu okey lagi. Lepas tu doktor explain lagi, tapi disebabkan abah awak baru buat pembedahan jantung, kami tak boleh bagi buat cair darah yang kuat untuk yang tersumbat tu lah, untuk atasi yang tersumbat tu. Sebab kalau kami bagi ubat cair darah yang kuat, dia akan ada bleeding. Takut ada bleeding dekat dada, bahagian jantung yang baru buat operation, faham? Sebab hari Senin baru buat ni,
luka tu tak sembuh lagi. Jadi hari Jumaat tu kena stroke. So doktor akan cuba bagi ubat cair darah tapi minimum dos. And ada risiko. Minimum, walaupun minimum setiap ada risiko. Doktor still takut bleeding juga kat dalam yang dah buat jantung tu. Lepas tu yang tak bestnya, bila doktor cakap keadaan abah awak ni 50-50, so kena expect the worst lah. Masa tu macam aku dah tengok mak aku nangis. Tapi masa aku tak nangis lagi, macam ya, kita dah tengok mak kita nangis, kita rasa kita kena kuat. So masa tu aku pegang mak aku, tapi mak aku still kuat lagi lah. Alhamdulillah mak aku seorang yang kuat. Lepas tu aku keluar, aku nak call saudara aku ni. Masa aku keluar tu, sebab bila kita dah, kita seorang kan, kita macam nak let go semua perasaan. Aku ingat lagi aku hampir jatuh, tapi bukan hampir lah, dia macam aku sandar kat dinding. Masa tu menjurai gila air mata, macam oh. Sebab biasanya sebelum tu kita dengar dugaan-dugaan macam ni dekat orang lain, tapi masa hari tu aku macam oh, dugaan aku. So aku nangis banyak gila. Aku call semua saudara mara, semua saudara mara datanglah. Call adik-adik aku. Sebab bapak aku rapat dengan yang dengan nombor 2. So macam masa tu kita orang tak tahu macam nak beritahu dia. Nombor 3 tu lelaki. So macam kawan dia dah tolong beritahu. So dia okey lah. Dia mungkin dia cuba kuatkan diri dia. So masa tu kita orang macam tak tahu nak buat apa. Cuba reda, cuba sabar. Dan malam tu aku buat solat tahajud. Aku rasa buat solat tahajud yang pertama seumur hidup. Bayangkan aku 20-an masa tu. Sepanjang 20-an tu, itulah first time aku solat tahajud yang aku volunteer sendiri bangun. Kita ada kiamulai kan kat sekolah tu, macam tak kira lah sebab dia kiamulai, kau kena bangun, ada orang kejut semua bla bla bla. Dan tapi tu sepanjang aku hidup 20-an tu, 20 tahun tu, tu first time aku bangun aku solat tahajud. Lepas tu aku doa, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kiranya kalau bapa aku hidup, memberikan kebaikan buat diri bapa aku, memberi kebaikan buat keluarga, memberi kebaikan buat agama, dunia dan akhirat, mohon tolonglah panjangkan umur bapa aku. Tapi sekiranya sebaliknya, jadikan kami redha dengan takdirmu. Ayat tu paling susah aku nak sebut sebab entahlah, aku rasa masa tu sebab aku sebagai manusia, even sebagai anak, aku memang nak bapak aku panjang umur, nak bapak aku sembuh. Tapi kita tak tahu, mungkin masa tu kalau bapak aku pergi, bapak aku dapat husnul khatimah ke, takkan aku husnul khatimah, siapa tak nak terus masuk syurga kan. Tapi aku tak tahu masa tu, aku tak tahu mana satu baik untuk bapak aku. That's why aku doa macam tu. Dan aku memang tawakal 100%, 200%, 300%, 500% dekat Allah masa tu. Allah decide lah, aku tak tahu. So Alhamdulillah sangat-sangat bapa aku yang dah tengah kritikal hari Jumaat tu,
Beransur stabil lah, tapi still dalam keadaan separa sedar macam tu. Dan still duduk dalam ICU. So macam masa tu, Alhamdulillah sebab bapak aku masih bernafas lagi, Alhamdulillah. Walaupun masa tu bapak aku punya stroke, lumpuh separuh badan, belah kanan tu macam ni, belah kanan lumpuh, kan, tangan tak boleh nak genggam semua, lumpuh lah belah kanan, memang dah tak berupaya lagi. Alhamdulillah bapak aku dah stabil masa tu, tapi masih dalam ICU. So sekarang dah 2020, dulu berlaku 2012. Alhamdulillah bapak aku sekarang dah boleh jalan tapi pakai tongkat. Sembuh, darjah kesembuhan bapak aku dengan penyakit, dengan pesakit stroke lain berbeza, sebab bapak aku ada pembenahan jantung. So masa tu kita orang tak boleh buat fisioterapi yang terlampau kuat, takut bahagian jantung terbuka. So progres dia agak beza dengan orang lain, tapi Alhamdulillah sekarang bapak aku ceria, boleh bercakap, boleh buat keputusan-keputusan yang besar dalam hidup, macam itulah. So aku sangat bersyukur. So ni aku cerita setakat ni dulu, experience alami semua ni sebagai anak sulung, anak yang berada kat rumah kecil tu. Sebenarnya untuk kurang-kurang banyak benda yang aku lalui, termasuk macam pernah tadah air kencing abah, tadah air kencing keluar darah. Pernah abah exercise hampir jatuh masa aku je, lepas tu badan lelaki yang besar, so terpaksa berpaut, dan macam-macam lagi dah. Untuk setakat untuk video kali ni setakat ni je, tapi untuk video akan datang aku akan pecahkan satu rahsia yang aku rasa adik-adik aku tak tahu, bapa aku pun tak tahu. Kalau diorang tahu mungkin diorang akan terkejut kot. Aku akan cerita yang masa bapa aku ni stroke, baru pindah ke rumah, maksudnya bawa balik rumah, mak aku kena sesak nafas. So ni untuk next video, cerita mak aku ni sesak nafas, di mana masa tu dalam rumah tu aku, mak aku, bapak aku je. Dia macam bapak aku tengah stroke, mak aku tengah sesak nafas. So pasal ni aku akan cerita untuk next video. So itu saja kali ni. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang share lah dekat orang lain, supaya sekiranya orang lain yang hadapi benda yang sama macam aku hadapi ni, kalau dia nak contact aku ke nak buat apa, insyaAllah aku boleh tolong. Sebab aku tahu preparation awal-awal macam mana untuk bapak aku, kena ada apa, macam mana nak tolong berdiri, macam mana nak tolong angkat, macam mana masa tu berat badan bapak aku dalam 90 lebih ke 100 lah macam tu, macam mana nak angkat pesakit ni semua aku tahu. So kalau korang rasa benda ni bermanfaat, korang boleh sharekan, and kalau ada salah silap harap maafkan. So that's all for today, kita jumpa di lain video insyaAllah. Assalamualaikum, bye.